Selamat datang dulur di channel Supri Saking Pojo. Kali ini kita akan mengecek water level elektrolux yang kita ketahui seperti ini ya. Kita prediksi water level ini mengalami kebocoran. Cobanya ditiup. Kalau ditiup dia nyedek, dibiarkan dia akan nyedek. Ada pun cedek lagi, artinya kembali ke posisi awal. Lebih jelasnya kita taruh di air. Jangan terlalu dalam ya. Cukup sininya saja yang masuk. Kita tiup. Ada dua lubang di sini dan di sini. Kita beri tanda. Lubangnya habis ini. Ya, selanjutnya kita coba tekan nanti dengan kan ini pakai kawat. Oke, ini kita kaitkan dengan kawat dan kita kabel tes ya. Ini bagian yang bocor tadi di sini. Kemudian selanjutnya kita coba tiup lagi, tentunya dengan tekanan waktu ini ada 3 kali suara tik tak. Kalau sudah 3 kali atau itu kita hentikan untuk meniupnya. Oke, kita tiup, kita masukkan batas ini dan kita tiup. Oke, sudah aman ya, artinya kebocoran sudah teratasi. Untuk water level bocor nanti menyebabkan proses mencuci tidak bisa normal ya. Jadi kebocoran sudah teratasi dan semoga saja dapat digunakan kembali dengan baik. Kita coba lagi. Ini di setelah ditiup dia nah ditiup kemudian saklar mensuit ini diikat supaya tidak tidak keluar tekanan udaranya. Ini yang tadi bocor kita perhatikan, ini proses mencuci untuk motornya berputar ya. Jadi seandainya water levelnya bocor, dia tekanan udaranya keluar lagi dan air akan mengisi lagi. Keluar lagi, mengisi lagi, akhirnya nanti akan error. Jadi ini sudah berputar terus dan water level tidak berjalan, artinya water level sudah tidak bocor. Demikian dulur video kami selanjutnya. Tunggu video kami. Demikian video kami kali ini. Tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun.